Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatu karebah sambungi salisuran sarebatang saudara-saudara. Bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita. Sekali lagi. Sampulita. Nahmaduhu wa nussalli wa sallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. 7 manfaat rumput laut yang luar biasa guys untuk kesehatan tubuh kita akan saya ketengahkan kepada kalian. Saya kutip dari idntimes.com. Oke guys, ini Bapak petani rumput laut sedang mengambil hasil panennya. Jam berapa tadi turun, Pak? Jam 4. Oh, jam 4 sore. Ya. Sudah berapa lama ini, Pak, ditaruh di laut baru diambil? Satu bulan, di? Ya. Bagaimana hasilnya sekarang? Lumayan lah. Oh, alhamdulillah. Terus, berapa sekarang, Pak, yang kering per kilo? 20. Ya. Oh, 20 ya. Pernah turun sekali, Pak, ya? Dulu ya? Pernah. Oke, siapa nama, Pak? Hairudin. Ya. Umur 50 tahun, 45. Hah? Umur 40. Umur. Hah? 30 saja. 30-an ya, 35 lah ya. Masih muda. Oh, masih muda, iyalah. Ya. Oke, Pak Hairudin umur 35 tahunan, guys. Di dusun apa namanya ini, Pak Di? Hah? Nama tempatnya ini? Laroka. Iya, dusun Laroka, guys. Cari Gading. Saya biasa jualan bakso masuk sini, guys. Itu gerobak bakso saya ya. Oke, kita perhatikan Bapak yang sedang mengangkat rumput lautnya, iya, dari laut, dari tepi pantai. Ya. Ini menggunakan apa namanya ini, Pak? Lopi? Hah? Perahu. Perahu di? Ya. Bahasa Bugisnya apa? Lopi. Lopi. Ya, lopi. Pakai mesin katinting. Katinting. Sendirian saja, Pak, ke laut tadi? Ya, sendiri. Oh, satu bulan ya di laut di? Ya, tadi. Satu bulan. Karena sudah mulai hujan jadi agak anu ya, agak bagus hasilnya. Iya, bagus. Kalau kering hujan, enggak kurang hujan, enggak bagus juga, Pak, biasanya? Enggak, kadang. Kadang kalau terlalu hujan. Enggak bagus juga? Oh, yang sedang-sedang bagusnya ya? Iya. Iyalah. Oke lah. Biasanya berapa hari dijemur ini, Pak? Berapa hari dijemur baru kering? 2 hari. 2 harian kalau enggak ada mendung ya? Iya. Iyalah. Nah ini guys, caranya ketika sudah ditaruh di darat, kemudian dilepaskan dengan dijepit di kayu. Nah ini, hah? Ya ditarik talinya. Ya. Kita dari dekat guys, lihat Bapak. Ya, begitu. Jadi praktis tinggal ditarik dan rumput lautnya berjatuhan di bawah. Terus kalau kena anunya, Pak, pelampungnya bagaimana? Berhenti. Oh, diberhenti diangkat. Iya, tahu. Diangkui. Iya, di. Kita lolos. Pakai begitu, guys. Kayu di gergaji ya. Gergaji baru dibikin celahnya. Apa saja manfaat dari rumput laut? Yang pertama guys, bisa menjaga kesehatan jantung. Dengan mengkonsumsi rumput laut ternyata mempunyai efek yang baik ya, mempunyai efek yang baik untuk kesehatan jantung karena rumput laut mengandung omega 3 asam lemak. Di dalam tubuh omega 3 asam lemak mampu meningkatkan kolesterol baik atau HDL serta mengurangi kolesterol jahat atau LDL sehingga dapat mencegah penyumbatan arteri, memperlancar peredaran darah dan menjaga jantung kita agar tetap sehat. Yang kedua, mencegah pembengkakan kelenjar tiroid. Nah, kandungan yodium yang terdapat pada rumput laut ternyata bisa menjaga kelenjar tiroid di tubuhmu tetap sehat loh. Nah, kelenjar tiroid yang bermasalah bisa membuatmu merasakan berbagai gangguan kesehatan seperti jantung berdebar-debar, mudah merasa lelah dan terkena penyakit gondok. Tapi jangan mengkonsumsi rumput laut berlebihannya guys, karena kelebihan yodium dapat menyebabkan overaktifnya kelenjar tiroid kita yang disebut sebagai hipertiroid. Jadi jangan berlebihan memakannya guys.
sedang-sedang saja. Yang ketiga, mencegah kanker. Manfaat herbal rumput laut lainnya adalah ya, untuk mengatur kadar estrogen di dalam tubuh sehingga mengurangi risiko terkena kanker payudara. Kandungan glikoprotein dan polisakarida sulfat pada beberapa jenis rumput laut dapat merangsang kekebalan tubuh melawan virus dan sel-sel kanker. Yang keempat, mencegah kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Rumput laut ternyata bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas karena mengandung antioksidan, flavonoid, dan karotenoid yang menangkal radikal bebas. Selain itu, kandungan vitamin dan mineral dalam rumput laut juga banyak sekali loh guys, seperti vitamin A, B12, B6, C, copper, zinc, riboflavin, magnesium, tiacin, dan niacin. Yang kelima, bisa mencegah penyakit katarak. Penyakit katarak adalah salah satu penyakit mata yang sering dialami oleh orang-orang lanjut usia. Dengan rajin mengkonsumsi rumput laut ternyata bisa mencegah katarak loh guys. Karena fucoxanthin di dalam rumput laut memiliki efek antiinflamasi sikular, antiinflamasi okular yang berperan penting dalam pencegahan penyakit katarak. Yang keenam, mencegah anemia atau kekurangan darah. Nah, kalau Anda mudah merasa lelah dan lesu, mungkin saja menderita anemia akibat kekurangan zat besi. Nah, setiap hari pria membutuhkan 8 mg zat besi dan wanita membutuhkan 8 mg zat besi untuk menunjang aktivitas harian. Karena zat besi memproduksi energi yang dibutuhkan oleh tubuh, rumput laut ternyata juga memiliki kandungan zat besi yang bisa mencegah anemia. Semangkuk kecil rumput laut mampu memberikan 0,8 mg zat besi. Kemudian yang ketujuh guys, menguatkan tulang dan gigi. Jadi selain zat besi, rumput laut diketahui juga memiliki kandungan kalsium yang sangat diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi. Rumput laut wakame diketahui memiliki kandungan 60 mg kalsium atau setara dengan 6% dari kebutuhan kalsium harian rata-rata. Rumput laut juga memiliki efek antiinflamasi yang dapat memperbaiki fungsi kelenjar ludah dan membuat jaringan di dalam mulut lebih tahan terhadap kerusakan. Nah, demikiannya guys, manfaat dari rumput laut yang saya kutip dari idntimes.com. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak like ya, atau komen jika ada yang ingin kalian sampaikan. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan update terkini video-video bermanfaat dari Sempu Gita. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.